Pecel Madiun. Ya dulu bakal pecel ini mau. Ini bahasa dan pecel ya kayak gini. Sekarang ngomongan. Bagai rendang sarapan coklat. Ya, assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk hari ini hari Jumat. Kebetulan masih di Kabupaten Madiun. Ya, semalam tidur di sini. Untuk hari ini persiapan untuk perjalanan pindah ke Ponorogo. Ya, kalau Ponorogo dari sini enggak terlalu jauh. Ya, paling sekitar setengah jam lah langsung sampai tujuannya. Ya, kebetulan untuk acara silaturahmi. Ya, acara silaturahmi keluarga. Ini 2 hari ya. Nanti setelah selesai dari Ponorogo, lanjut pulang menuju Yogyakarta. Nah, kebetulan ini persiapan berangkat ya pagi-pagi. Kebetulan cuaca juga udah cerah sekali di sini. Kalau siang panasnya mantap. Ya, tadi sudah sarapan juga. Untuk di Madiun khasnya pecel Madiun ya, mantap dengan bungkus ini daun jati. Nah, ini persiapan. Oke. Tarik sih Mas Gunmi sana. Oke. Anu tas-tas sing kono anu wae ya, sing kursi wae. Kuwi ditumpuk ya. Tambah ayu to. Iya lah. Iya lah. Masa ganteng. Sawah. Ya, seperti biasa sebelum pamitan mengabadikan momennya untuk foto bersama ya. Ini tak foto ini. Tak foto ini. Oke, sebelum berangkat seperti biasa kita pasti harus dengan berdoa dulu ya, semoga perjalanan untuk hari ini lancar. Bantalnya ketinggalan.
lali aku dalan. Berarti mono sepanjang ringin ini kampung ini anu nggih. Wah, kampung luar negeri, kampung TKW. Oh, nggih omahe TKW. TKW. Mobile kan ya apik-apik. Ayo. Yo nganu ndelalang mau ngene iki anu Mas. Iya ya wong iki yo. Wong ngene iki. Do setia kabeh si lanang nang Rogo lurus. Lewat sana muter bisa kiri tapi muter. Jeblok jembatan. Kene iki rame tapi ra ono lampungan. Ya kebetulan tuh di daerah Kebon Sari emang terdapat banyak ini ya buah mangga. Ternyata emang di sini sentranya buah mangga dan sebentar lagi musim panen ya. Nih terlihat kanan kiri itu di depan rumah pasti banyak pohon mangga. Ya sebentar lagi musim panen. Nah selain pohon mangga, ternyata di sini terkenal dengan kampung TKI ya, karena kebanyakan warga sekitar bekerja di luar negeri ya. Terlihat ya kanan kiri rumahnya mewah-mewah, megah seperti itu. Ya ini hanya sekedar cerita meninggalkan Madiun menuju ke Ponorogo. Bisa melihat ya banyak sekali pohon mangga dan buahnya sudah terlihat ya. Sampai di mana nih, Jalan Suprapto Sukowati Ngunut Kabupaten Ponorogo. Nah kebetulan ini kita ngantri solar ya, mumpung ada di kesana antrinya cukup lumayan banyak. Jadi banyak ya warga ngantri beli solar pakai jirigen, banyak banget. Ya sebenarnya untuk solar masih cuman antisipasi. Nanti kalau nggak dapat solar, nggak bisa pulang nanti. Ini mesti sampai ke Sabarang. Hah?
Ya alhamdulillah sampai di Kota Ponorogo. Kebetulan ini di daerah namanya lingkungan Sultan Agung namanya ya. Kampungnya kalau nggak salah Nologaten atau apa namanya. Nah kita mampir di sini dulu, nanti Jumatan, setelah Jumatan kita langsung balik ke Yogyakarta. Nah kebetulan di Madiun dan Ponorogo itu juga sentranya buah mangga ya. Nih banyak sekali buah mangga. Ya menurut informasi untuk di wilayah Jawa Timur khususnya di Madiun memang menjadi sentranya ya, sentra penghasil buah mangga terbesar, itu bahkan terbesar di Indonesia. Catatan terakhir itu informasi dari Badan Statistik tahun 2020 itu mencapai 1,29 juta ton ya dalam satu tahun. Jadi di Jawa Timur memang produksi mangga terbesar di Indonesia. Untuk Indramayu itu yang ketiga ya. Jadi kalah ya, masih banyak di wilayah Jawa Timur. Nah sebentar lagi untuk di Madiun itu musim panen buah mangga. Oke, okay, kita mau acara keluar sebentar ya. Ini saya bawa mobil Avanza dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jaman Londo pun datang begini. Oh niki iya iya. Jaman sekolah sih angel. Lek rawong bisa lek bangsawan ra lek sekolah mbien ceritane sekolah yang berikut ini. Delik-delik. Nggih, tadi. Iya iya.